ada pembakaran 5 liter, TP yaitu temperature pressure, jadi pada suhu dan tekanan yang sama, alkohol menurut reaksi C2H5OH tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Di sini diketahuinya berarti alkoholnya ini adalah berapa liter? 5 liter ya. Nah, ini kita setarakan dulu koefisiennya karena belum setara nih kayaknya. Kenapa? Kita cek ya. Di sini C-nya ada berapa nih? Ada 2, ya kan? Sedangkan di kanan C-nya ada 1, ya. Berarti supaya sama depannya kita tambahin 2. Seperti itu. Oke ya. Nah, terus udah gitu apalagi nih? Kita coba lagi kita hitung H-nya. H-nya di sini ada 5 sama di sini ada 1 jadi 6. Di sebelah kanan H-nya baru 2. Jadi kita tambahin depannya 3 ya supaya dia 6. Oke. Nah, O-nya gimana nih? O-nya di sebelah kiri. Nah, ini ada yang sendiri ya, O2-nya sendiri ya. Kita ngitungnya gini. 2 sama 2 berapa? Di sebelah kanan 4 ya. 4 tambah 3, 7 dong. Ada 7 nih O-nya nih. Nah, terus ada 7 O-nya di sebelah kiri ada berapa? Di sini ada 1 ya. Di sebelah kanan kan ada 7 nih. Di sebelah kiri O-nya ada 1, cuma ditambah ada O2 ya di sini nih. Nah, berarti gimana? Kita tambahin 3 dong. Benar nggak? Kita cek ya. 3 kali 2 berapa? 6 ya. 6 ditambahin 1, si O ini jadi 7. Jadi kiri sama kanan cocok 7 sama 7 juga. Ya. Nah, jadi kalau misalnya masih belum paham tentang persamaan reaksi, menyetarakan reaksi kimia, nanti kewalahan ngajian soalnya. Jadi dilatih lagi ya kalau masih belum paham. Nah, setelah kita mengetahui koefisien-koefisiennya, berarti kita mencarinya lebih gampang untuk volume oksigennya. Volume oksigennya berapa koefisiennya? 3 ya, di soal di sini kan. Kita cari tadi 3. 3-nya 3 per 1. Karena di depannya kalau nggak ada bukannya 0 ya, berarti ini 1. Jadi 3 per 1 dikalikan dengan 5 liter dong. Kan C2H5OH-nya 5 liter ya. Jadi sama dengan 15 liter. Terus cari apa lagi nih? Karbon dioksida. Jadi volume dari CO2. Nah, berapa volume CO2? 2 ya. Per tetap aturannya 1. Ya, patokannya ke dia. Dikalinya 5 liter. Jadi 10 liter. Oke? Gampang kan? Nah, semoga membantu. Dan supaya nggak lupa channel ini, silakan di-subscribe. Di akhir video ini ada link loh untuk mempelajari soal-soal supaya kita lebih paham. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-share juga videonya.